Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Jumat pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari yang mulia ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan memberikan taufik, hidayah, sehingga kita bisa mengucapkan segala ucapan yang diridhoi oleh Allah, meyakini segala keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan mengamalkan segala amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada kita, sehingga Allah berkenan memberikan kita kekuatan untuk meyakini segala untuk meninggalkan segala keyakinan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersitan-bersitan hati yang tidak dicintai oleh Allah, kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Segala macam ucapan yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Bali pengajian ngerasani ustate. Bali pengajian ngerasani bojone. Bali pengajian ngerasani jejere. Kayak ini jajari 200 apa ya, ini mampu temen. Pulang-pulang pengajian mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain, perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan juga kita mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah taufik untuk menjauhi segala perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saben bali pengajian sandale anyar. Sengaja maning. Jadi ini mudah-mudahan yang seperti ini kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema keluarga masih, yaitu lomba. Lomba apa dong ini? Lomba jalan sehat, lomba jantung sehat, lomba bayi sehat, apa lomba busana, lomba paduan suara, bukan?
Yang kita maksud adalah lomba akhirat, lomba berebut akhirat, cepet-cepetan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ini menerangkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan akhirat. Sehingga Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama besar di negeri Najd, ya, beliau mengatakan, atau Hijaz, ya, beliau mengatakan bahwa perintah Allah untuk berlomba-lomba ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar diperintah untuk mengerjakan kebaikan semata, yakni mung asal ngelakoni. Perintahnya itu bukan mung asal ngelakoni, sing penting wis ngamal. Tidak cukup hanya modal, sing penting wis ngamal. Tapi perintah ini adalah untuk mengerjakan segala bentuk kebaikan dalam bentuk sempurna dan tidak menunda-nunda. Dua macam ya, dalam bentuk sempurna dan tidak menunda-nunda. Jadi dados nek kula panjenengan bapak-bapak ibu-ibu ngelampai sholat, niku mboten mung asal sholat. Nek ngelampai siam, ora mung asal siam, sing penting ngelih karo ngelak. Tangi bengi sahur, ngelih ngelak, ngelelet, sore ne ngeluru buka. Jadi tidak sekedar itu, tapi kita diperintahkan betul-betul untuk sempurna. Fastabiqul khairat itu perintah untuk sempurna dan tidak menunda-nunda. Biasa nggih, namine pun mireng adzan, Pak, gendang tindak masjid gondesit agi adzan iki. Pak, pun meh komat gondesit ming 10 langkah iki. Pak, pun komat gondesit durung Fatihah. Pak, lha niku pun amin seru banget. Gondesit suratane dawa. Surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Dawa banget lah kae, nyong apal kok. Ngerti-ngerti rukuk. Pak, mun rukuk pak jebule, kok desit kan iso iso mlayu ngoyok rukuk. Engko desit, engko desit. Ibune nggih pada bae. Bu salat, Bu, sing rajem brombong. Bu salat, Bu, wis rampung brombong ini lagi nyanteni. Bu, wis jam 1, Bu, engko desit ngombok. Napa niko angger santen dimasak terus dadi ini apa? Ngelendo. Napa? Lah mbuh lah apa jenenge? Sing ngrepel-ngrepel niko lah jenenge apa? Ngelendo, nggih, ngelendo.
mbok ngelendo jarene. Wong lanang ora ngerti masak, protes bae. Akhirnya apa? Ditunda-tunda. Bukan itu. Perintah ibadah itu sempurna dan segera. Bapaknya mau sholat, ampun, dini cepet temen pak. Ya, yang penting kan wis sholat. Ketone mau irungi orang nempel pak le sujud lah. Yang penting wis sujud. Dini ketone cepet temen, ya cepet. Wis 20 tahun sholat, masak orang ahli. 20 tahun sholat, ahli sholat, semakin tua semakin cepat sholatnya. La ilaha illallah. Berarti sing melas ini sing enom ya. Sholatnya kudune rong jam. Sing tua sholatnya rong menit. Lawan pun ahli. Wis sering sholat, dadine lah aku tahu wis sering sholat, apal. Dadine bisa cepet. Ngasih ngalon-ngalon tuli lagi latihan. Bukan seperti itu. Fastabiqul khairat, kerjakan salat dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Bu, fastabiqul khairat apa? Kudungan, Bu. Lah kita wis dubel-dubel. Kayak wong keramas nembe keramas di napa? Diubel-ubel. Sing penting kan wis ketutup ye. Nah, Bu, fastabiqul khairat niku sing sempurna, Bu. Pados kerudung sing semakin sempurna. Ngaten niku. Jadi semakin menutup. Jadi kalau bisa ayat ini kita jadikan landasan untuk menyempurnakan amalan kita dan bersegera dalam setiap amalan. Maka orang yang bersegera dalam kebaikan, kata Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, barang siapa ketika hidup di dunia bersegera melaksanakan kebaikan, maka di akhirat kelak dia akan segera masuk ke dalam surga. Lah sing kelelat-kelelet. Na'udzubillah min. Dan orang yang bersegera dalam kebaikan, nek bahasa Arabe niku as-sabiqun. Napa Pak Bu? As-sabiqun, orang yang bersegera dalam kebaikan adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga. Nek menjang tiang menikah kan terbagi menjadi tiga. Wa kuntum aswajan talatha. Napa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Engkang nomor kalih napa? Ashabul yamin. Yang ketiga ashabul mas'amah. Engkang pertama sabiqun as-sabiqun. Engkang nomor kalih ashabul mai manah, golongan kanan. Engkang nomor tiga ashabul mas'amah, golongan orang yang celaka. Nah, tiang engkang bersegera, orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan apa saja bentuknya dan dilakukan dengan sempurna, itu namanya sabiqun. Maka mereka adalah termasuk muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki, terus namanya ikut perlombaan akhirat itu syaratnya dua, Pak Bu. Nek teng lomba dunia mawon nggih ngoten. Semua bisa naik sepeda, nggih napa mboten? Mboten mesti nggih.
Semua bisa jalan cepat, ya atau tidak, Bu? Ning kalau sudah ikut lomba jalan cepat, tidak semua orang bisa. Semua bisa lari. Ibu-ibu, bapak-bapak saged ngelajar. Dugi sak menika saged. Pun nate dicopi napa dereng? Ibu kula riyin saged ngelajar. Ning karena terpaksa. Ibu saya dulu rahimahullah gemuk. Lagi jalan-jalan pakai baju merah, tiba-tiba dilerek. Padahal usianya udah tua loh. Neng dilerek. Melayu ibu saya. Lah kok ngoyok? Sing lerek kebo. Seneng nek weruh abang-abang niku. Walhamdulillah pas teng ril sepur niku. Dadi lompat kawat pun mboten saged ngoyok. Niku. Bisa lari ning terpaksa. Lah bapak-bapak, ibu-ibu lari bisa. Ning apakah setiap orang yang lari bisa ikut lomba? Ya bisa. Apa maning anggar jarake 42, nah, lari napa niku? Maraton. Lah jangankan 42 kilo, 100 meter. Nggih, 100 meter lomba lari cepat. Nafasnya pun aduh hilang. Kenapa tidak semua orang bisa ikut lomba? Ada syaratnya. Kalau orang ingin ikut lomba lari ya syaratnya awake kuat, mlayune bener. Dan segera, bukan hanya wong lombane 100 meter, gue desit lah, semeter ngaso, maju semeter ngaso maning, semeter malih nopo, ngaso maning, ngaso ini sejam, 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 100 meter 100 jam. Ya tidak sampai-sampai, demikian pula perlombaan akhirat. Setiap orang mungkin bisa ngamal, bisa beribadah, bisa sing jenenge sholat, sing jenenge poso, saged. Zakat bisa, haji pada, bisa. Tapi apakah semua orang bisa melakukan sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya dengan sempurna ataukah tidak? Nek sing mboten saged sempurna berarti diskualifikasi, kartu kuning atau bahkan mungkin kartu merah. Lah gimana? Karena sholatnya tidak sempurna, tidak ada tumakninah. Tumak ninah niku sinapa? Tumak ninah niku sholatnya anteng, tenang. Kalau sholat tidak tumak ninah kan tidak diterima. Lu kok sakit usat? Lah iya. Tumak ninah niku kan rukun sholat. Mulanya yang berbapak-bapak tiar larui, Pak, ini sholatnya cepet temen. Lah wong wis tua ya sholatnya ahli. Niku klentu. Ibu-ibu nggih ngoten niku, Bu. Dene sih salate cepet temen, ketone agi entes aku mulai saka masjid, agi ucul-ucul benik, benike urung tak uculi kabeh wis rampung le salat, Bu. Lah kuwi bapak sing kangelan nguculi benik. Ya, ora mikir nyung iki salat karo mikir masak, Pak. Memikirkan umat. Umat keluarga maksudnya, masya Allah. Jadi alasannya ada saja, jangan. Ingat, tidak setiap amalan itu bisa masuk kategori amalan lomba akhirat. Kalau begitu, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Yang pertama,
Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita bicara diri kita ya kelingan keluar keluarga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, jadi fungsinipun pengaosan, pengajian ben supaya kita ini hilang ketidaktahuannya, bahasa kasarnya hilang bodoh nih. Lho napa orang niku bodoh? Iya, kita semua dilahirkan dalam kondisi tidak tahu. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa. Napa wonten sing lahir mun langsung pinter ngitung? Atau begitu lahir langsung alhamdulillah metu sidane. Wonten niku? Ya ndak ada. Ya, nah lahir paling bisane napa? Nangis. Ya, nangis bisane. Nah, ini tujuane ngaji supaya kula lan panjenengan sami ketidaktahuannya itu hilang. Nek pun kula lan panjenengan sami ketidaktahuannya hilang, ngajari keluar ane. Mulane ayat niki ketika kita belajar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka kita nanti juga kepikir keluarga. Oh ya, kalau gitu nanti akan mulai saya ajak keluarga saya. Maka faedah ingkang nomor sepindah, ingkang nomor pertama, hendaknya kita dan keluarga mengikuti perlombaan akhirat ini. Daftar bu, pak, mulai ikut, jangan sampai ketinggalan. Yaitu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya tergiur dengan bermegah-megah atau perlombaan kehidupan dunia. Angger anake, bijine, rapote, kurang api, kurang bagus, sedih napa mboten? Sedih. Ning angger anake mboten sholat subuh, mangkat sekolahe. Sedih napa mboten? Sama-sama anak kita kelas 1 niki nuwun sewu nggih. Sama-sama anak kita kelas 1. Satu napa? SD. Terus hari itu ujian. Jalaran bengi le sinau dugi. Dugi napa? Dalu. Tekan bengi kon belajar temenan. Nggih, ora belajar temenan kok rapote tuli elek. Ngoten niku. Nggih. Kemudian pagi karena belajar dugi dalu krainan. Ayo cepet mangkat. Dioprak, oprak. Wis gendang sarapan. Ngoten niku. Langsung mangkat grebat jalaran le sinau tekan bengi ujiane malah nopo? Ngantuk. Agi garap sesoal keturon bel rampung bubar bijine bali sekolah tompo rapot walah le kowe iki tenan-tenan le nglajari kowe malah bijine abang padahal ya mbake niku krainan dereng salat subuh diseneni nemu mboten niku. Mana yang dimarahi? Mana yang membuat kita sedih? Tatkala keluarga kita, anak kita kelas 1 SD, kelas 2 SD, krainan sholat subuh, napa biji matematika nih? Kenonggo tuku bebek, alias angka 2. Sing paling nelongso niku sing pundi? Terus tangan niki bu, pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, nek anake ranking setunggal diparingi hadiah napa mboten? Temenan dereng nate ranking setunggal, Ustaz. Paringi hadiah ning nek putrane salat 5 waktu full 1 semester mboten nate bolong, diparingi hadiah napa mboten, Bu, Pak? Paling ning pinter temen ya, rajin. Subhanallah. Ini loh, berarti kita ini belum tertarik lomba akhirat. Kadang kita nyepelekan lomba akhirat itu. Lebih seneng prestasi dunia dibandingkan prestasi akhirat. Putrane jenengan nek hafal provinsi-provinsi Indonesia plus ibu kota plus gunung-gunung dan ketinggiannya semua di Indonesia plus nama-nama danau di setiap provinsi, nama-nama sungai terbesar di Indonesia, bangga napa mboten? Bangga. Nggih napa mboten? Bangga. Apa maneh nganggur mun nyanyi, ini anak saya sudah hafal danau, hafal ini, hafal ini, hafal ini, terus hafal cicak-cicak di dinding. Kemudian napa malih balonku ada 5. Kemudian napa malih semut-semut kecil, napa malih? Dan yang lain-lain dulu anakku. Dibanggakan. Tapi nek anake putranipun niku hafal juz amma arep nuduhaken isin, lah kok malah dikirane dadi santri. Kayak urung isa ngapa-ngapa, isin, padahal ini yang harus dibanggakan. Walaupun tidak harus dipamerkan, dibanggakan. Kalau ingin kepanggil teng luar Jawa, ada anak kecil 3,5 tahun sudah bisa baca Quran, hafalannya sudah 1 juz lebih. 3,5 tahun. Ibu-ibu pun pinter 1,5 tahun. Bapak-bapak, itu sudah 1 juz lebih. Ya Allah. Gek sing ngajari bapake. Masya Allah. Itu loh yang patut dibanggakan. Nih wong sejene cah cilik melu pengajian nggih, kaose dicopot. Padahal hafal 1 juz lebih. Itulah subhanallah, ini yang patut dibanggakan, perlombaan akhirat. Perlombaan akhirat. Jadi dari kecil anak kita kita ajak diajari bacaan-bacaan sholat sebelum yang lainnya. Ampun nek cilik niku ampun dibiasakan di kudang. Kudange napa? Nek wong Jawa nggih biasane ngagem napa nika? Sing dalu-dalu nika kidung. Kita ganti. Dalam kita gendong kita biasakan baca ayat kursi, baca Al-Fatihah. Lah napa saged ngapalaken, Ustaz? Bisa. Anak kecil meskipun belum bisa ngucap, dia menghafal. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu, mari kita berlomba-lomba di dalam akhirat. Ada apa sih contohnya? Ngagem napa contohnya? Harta. Orang yang punya harta sedekahkan hartanya. Berlomba-lomba di dalam akhirat dengan harta. Orang yang bisa baca Quran, lomba. Kalau bisa punya target misalnya, keluarga itu diadakan, ayo cepet-cepetan maca Al-Quran. Untuk memacu, nanti putrane khatam dihadiahi. Begitu, biar mereka terpacu dalam lomba akhirat. Setiap hari canangkan kepada anak, nak sedekah, ambil S3, sedekah setiap hari seikhlasnya, S3, sedekah sehari seikhlasnya, siapkan kaleng latihan sedekah, 500, 200, ini latihan untuk lomba pemanasan. Biar dia terbiasa. Waktu kecil diajari puasa.
ibunya, istrinya juga diajak amal soleh. Ustaz, saya tidak punya harta, tidak juga mampu membaca Al-Quran secara cepat. Saya ingin berlomba dengan ilmu, akan tetapi saya juga tidak bisa mengajarkan ilmu, kemampuan saya terbatas, mboten sah khawatir. Kita bisa meniatkan. Kalau kita orang yang termasuk tidak punya harta, terkadang kita lihat, oh itu fulan punya harta, bisa bersedekah dengan hartanya. Itu fulan, bapak fulan itu punya ilmu, bisa mengajarkan ilmunya. Niatkan dalam hati. Seandainya aku memiliki harta seperti fulan, ilmu seperti fulan, saya akan melakukan apa yang dilakukan si fulan. Kanjeng Nabi ngendika, "Ad-dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu miliknya 4 orang. Pinten Pak Bu? 4. Yang pertama adalah rajulun, miliknya seorang atau abdun. Atahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Diberi oleh Allah harta, fayunfiqu ala halakatihi atau fasallatahullahu ala halakatihi fil haqqi. Allah memberikan taufik kepadanya sehingga menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Dan dia yaqra'ul Qur'an, dia baca Al-Qur'an ana al-laili wa ana al-nahar. Dia baca Qur'an malam dan siang. Dia amalkan Al-Qur'an malam dan siang dengan ilmunya. Ini yang pertama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tipe pertama ini fahuwa fi a'lal manazil. Dia itu orang yang kedudukannya paling tinggi. Sinten? Orang yang diberi harta dan ilmu, menggunakan hartanya untuk kepentingan kebaikan dan mengajarkan ilmunya dan mengamalkan. Yang kedua, orang diberi ilmu tapi enggak punya harta. Pinter ning melarat. Pinter agama ning melarat. Sing sepindah niku napa? Pinter agama tur sugih. Engkang nomor loro kale, pinter agama tapi melarat. Maka orang yang kedua ini mengatakan dalam hatinya, lau anna li malan, seandainya aku punya harta seperti si fulan, la amiltu bi amalihi, niscaya aku akan beramal seperti amalan si fulan. Fahuwa niyatuhu, itulah niatnya. Fahuma fil ajri sawa, maka keduanya ini pahalanya sama. Sugih ning melarat ning saged beramal. Jalaran napa ibu-ibu, bapak-bapak? Niat. Niat. Orang yang nomor tiga, orang yang diberi harta sugih ning boten diparingi ilmu, maka dia menghabis-habiskan hartanya dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh niki adalah orang yang buruk keadaannya. Sing nomor sekawan kinten-kinten sinten? Melarat orang duwe ilmu, wis randuwe duit, randuwe ilmu. Niki niate podo kali nomor telu, angger aku nek aku duwe duit, aku melu foya-foya kaya sing nomor telu. Huma fil wizri sawa, dosane podo. Randuwe duit ning saged bermaksiat dengan harta. Aneh toh? Niku gara-gara niat. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau kita tidak mampu berlomba dengan harta kita, tidak mampu berlomba dengan yang lainnya, niat, tekad bulat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menulis niat kebaikan dengan satu kebaikan. Oke, monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita berlomba-lomba dalam akhirat, kita ajak keluarga kita. Malah kalau kita dalam kehidupan terkadang melihat, si fulan lebih sukses dunianya daripada kita. Sama-sama weton SMA 1 Purbalingga. Sama-sama weton kedokteran. Sama-sama weton teknik kimia. Sama-sama sarjana. Sama-sama S2. Ning kok si fulan lebih berhasil daripada saya? Apa nasihat ulama? Nasihat ulama, kita sisihkan perlombaan dunia itu. Kita sisihkan, biarlah si fulan itu berhasil dengan dunianya. Tapi kita harus lebih berhasil dalam akhirat kita. Maka ulama berkata, ya, lawistata'ta alla, lawistata'ta alla yasbiqaka ilallahi ahadun faf'al. Seandainya engkau mampu agar tidak seorang pun mengunggulimu dalam mendekatkan diri kepada Allah, kerjakan. Jadi kalau kita mampu berlomba-lomba pada akhirat, kerjakan. Itu dalam masalah apa? Akhirat. Kalau kita lihat teman kita sholat sunnah, kita bisa mampu lebih dari itu, kerjakan. Kita lihat teman kita bisa membaca Al-Quran sehari satu juz, kita mampu satu juz sebaris, kerjakan. Satu juz lebih sebaris, kerjakan. Kalau kita lihat teman kita setiap hari bisa sedekah, maka kita dua kali sehari raketan setitik, ya. Begitu, kerjakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, idza ra'aita rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau engkau lihat ada orang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka ungguli dia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Dia memang kaya, tapi saya berusaha lebih baik dari dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi atine niku anteng, niku nek melu lomba akhirat. Dia memang kaya, kerjanya luar biasa, tapi alhamdulillah saya sudah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini patut disyukuri, lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi begitu, Bu, Pak. Supaya kita ini hidup di dunia itu enggak nelongso. Ibaratnya lomba di dunia itu cuma sebentar, lomba sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ini yang harus kita persiapkan. Oke. Maka ini faedah dari ayat ini yang pertama. Adapun faedah yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, orang yang ingin jadi juara akhirat dalam mengikuti perlombaan dalam kebaikan harus memenuhi syarat. Syaratnya nopo, Pak, Bu? Segera, sempurna, dan tidak menunda-nunda. Lah, dari sini, maka yang nomor 3, karena kita harus ikut lomba secara sempurna, mengamalkan kebaikan secara sempurna, maka kewajiban kepala keluarga untuk mengajarkan ilmu yang benar. Atas kulolan panjenengan sami harus mengajarkan kepada keluarga kita ilmu yang benar. Mboten saged ngajari, dijek ngaji. Berikan tontonan-tontonan yang baik. Dipun ajari kesaenan. Jangan hanya dileskan matematika, diles
fisika diles, bahkan mungkin sepak bola dileskan, bela diri dileskan, tapi bela diri dari neraka tidak pernah dileskan. Maksudnya bela diri dari neraka niku nopo? Jaga diri dari neraka. Baca Quran dinengke bae. Wong ger pinter tulis dhewek. Subhanallah. Dulu di zaman kita banyak anak-anak SMA belum bisa baca Quran. Bahkan sampai sekarang. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia lagi sedang membeli sebuah buku pelatihan untuk membaca Al-Quran di sebuah perguruan tinggi Islam terkenal. Terus saya tanya, Pak, ini untuk apa? Oh, untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Mahasiswa di mana? Dia sebut sebuah perguruan tinggi Islam terkenal. Loh, yang bisa baca Quran dan yang tidak bisa baca Quran itu berapa perbandingannya? Yang bisa itu 15%. 15%. Yang tidak bisa sisanya. Niku lho, Pak Bu. Itu anak kita itu. Anak bangsa Indonesia. Mulane saya sangat sangat menganjurkan sekali kepada bapak-bapak yang bertanggung jawab di pendidikan, sekolahan, adakan pelatihan baca Quran. Yo, sekolah saya STM, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Bisa ngutak-mutik motor kalau enggak bisa baca Quran gimana? Apakah ilmu ngutak-ngatik motor akan dibawa ke surga? Tidak. Dibawa ke akhirat? Tidak. Baca Quran, diajar, dikursuskan, dipesantren kilatkan, dites. Ketika akan kelulusan dites. Jadi supaya kaum muslimin itu semakin dekat dengan apa? Al-Quran. Niku. Maka ajari. Tugas kita adalah ngajari anak kita bagaimana beribadah dengan sempurna. Ya caranya nggih ngaji. Kalau nggak ngaji nggak akan tahu mana ibadah yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Kemudian ajari anak kita, keluarga kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan amal soleh. Waktunya sholat, ayo nak segera tinggalkan mainan, kita sholat. Ayo dik, sudah tinggalkan pekerjaan, le asah-asah piring itu wis ditinggal dhisik, sholat. Kita latihan untuk segera untuk beramal soleh dan tidak menunda-nunda. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah menunda-nunda amalan disebutkan di sini. Sebagian ulama mengingatkan, beliau mengatakan, uhadzirukum saufa, saya ingatkan kalian tentang bahaya kalimat nanti dulu. Nanti dulu. Nek ken sholat mengko disik. Nek kon ngaji mengko disik. Ken sedekah mengko disik. Ken nutup aurat mengko disik. Ken ngamal soleh mengko disik. Apa kata para ulama? Uhadzirukum saufa. Aku ingatkan kalian tentang bahaya mengkondisik. Saufa niku bahasa Arab. Artosipun napa? Mengkondisik. Okay. Saya peringatkan kalian dari bahaya saufa. Sesungguhnya kalimat mengkondisik, fa innahu akbaru junudu iblis. Karena kalimat mengkondisik itu adalah pasukan elitnya iblis. Paling manjur itu kalau pakai kata-kata apa? Mengkondisik. Maka mari yang ingin lomba akhirat, sempurna dalam ibadah, segera di dalam ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang saya maksudkan.
kita berlomba di dalam akhirat kita. Masih tersisa waktu, barangkali di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mempertanyakan apa yang akan ditanyakan. Kalau memang bisa saya jawab, ya saya jawab. Nek mboten nggih mengko. Lah ditunda to yo. Nggih silakan. Ada pengeras suara mboten? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khuliqal insanu min ajal. Saya ulangi, di dalam Al-Qur'an saya temukan ada surat yang menyebutkan yaitu khuliqal insana min ajal. Insanu min ajal, nah, itu kan berarti cepat-cepat atau apa tidak ya, tergesa-gesa lah. Yeah. Lantas itu ada gunanya apa tidak untuk dalam hal beribadah. Yeah. Yang kedua, di dalam kita membimbing anak-anak atau karena sudah tua yaitu cucu, itu di dalam membimbing membaca Al-Qur'an dengan diberi hadiah setiap hari, itu termasuk rosy apa tidak? Yeah. Atau suap? Yeah. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada hubungannya segera di dalam ibadah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Bu, Pak, yang namanya segera beda dengan tergesa-gesa. Segera itu tidak menunda-nunda. Nek tergesa-gesa niku kemrungsung gruduk tanpa perhitungan. Jadi ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan, tidak bertolak belakang dengan ayat Allah fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Kalau ayat yang khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa, contohnya nek ndonga kepingine ya, sidane anger mun ndonga lah nyong wis ndonga dene ora mari-mari larane, niku jenenge tergesa-gesa, ngoten niku. Kemudian angger numpak sepeda ngebut, ya itu juga tergesa-gesa. Bahkan di dalam ibadah pun, ya tergesa-gesa itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Contoh yang tidak terpuji, tergesa-gesa dalam mendatangi sholat, bukan bersegera loh, tergesa-gesa, kemrungsung, lari, ya, melayu, melakunya cepat banget sehingga sampai saf napa ngos-ngosan, itu tidak boleh. Kita datangi sholat adalah alaikum bisakinati wal waqar, hendaklah kalian jalan dengan tenang, ya dengan tenang untuk menuju sholat. Adapun yang terpuji, contohnya tergesa-gesa yang terpuji itu adalah bayar utang. Bayar utang. Contohnya lagi apa? Menikahkan anak. Contohnya lagi apa? Membawa mayit, ngusung mayit. Niku cepet, ya itu. Jadi kembali bahwasanya segera itu bukan berarti tergesa
tergesa-gesa. Ya, segera itu bukan tergesa-gesa. Kalaupun ada yang tergesa-gesa terpuji di dalam ibadah, yaitu tadi bayar utang, mulane nek gadah utang cepet-cepet di sahur, ampun mengko disit. Niku. Kalau anaknya sudah mangsane, sudah mangsane, sudah saatnya nikah, ya dinikahkan. Lah kowe isih cilik, ora kelingan biyen. Saya pernah, Bu, Pak, mengisi di tempat mahasiswa, mahasiswi dan mahasiswa sebuah perguruan tinggi. Saya ceritakan tentang bagaimana nikah. Sebaiknya kalau memang sudah saatnya nikah, nikah gini. Nikah muda dan yang lainnya, ya kan? Dia protes, Pak. Saya pikir nikah muda itu hukumnya haram. Dia mengatakan nikah muda hukumnya apa? Haram. Belum selesai bertanya, saya stop, Mas. Saya tanya, Anda punya bapak, punya ibu? Punya. Ibu Anda dulu nikah umur berapa? 16 tahun, Ustaz. Berarti haram ya, Mas ya? Dia katakan nikah muda haram, tapi dulu ibunya umur 16 tahun nikah. Ini terlepas dari peraturan di Indonesia ya, yang mengatur pernikahan pada umur-umur tertentu. Kalau sudah saatnya nikah, dinikahkan, diurus surat-suratnya, toh bisa dengan persetujuan orang tua misalnya, kalau umurnya belum sampai ambang batasnya, kemudian maju ke pengadilan, ada prosesnya, tidak perlu khawatir. Jadi segera. Demikian juga masalah jenazah itu, Pak, Bu. Kemudian masalah mengajari anak atau cucu membaca Al-Quran tiap hari dihadiahi, tiap hari dihadiahi, apa itu tidak termasuk nyogok? Pak, Bu, itu tidak termasuk nyogok yang terlarang. Ada yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rasyi wal murtasi. Allah melaknat orang yang nyogok dan disogok. Contohnya nyogok niku napa? Contohnya ada lowongan PNS satu. Kemudian setelah diseleksi akan diambil orang yang nilainya paling tinggi. Ternyata dari sekian ribu orang tinggal 5 orang. Nilainya yang paling tinggi jenenge Mas Jempol. Ngandape Mas napa niki? Telunjuk. Bawahnya lagi Mas jari tengah. Bawahnya lagi Mbak jari manis. Bawahnya lagi Dek kelingking. Nilainya 9, 8, 7, 6, 5. Bagaimana nyogok itu? Nyogok itu si Dek kelingking ini mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan lowongan kerja ini. Padahal dia tidak berhak. Yang berhak niku sinten? Mas Jempol. Tapi Jempol dikalahkan Dek kelingking. Gara-gara kelingkingnya nyogok. Ini yang namanya apa? Suap menyuap. Ini dilaknat oleh Allah. Nenek ngajari anak, Bu, Pak, itu malah dianjurkan memberikan apresiasi, penghargaan. Ayo nak, sholat ke masjid. Nanti kalau mau sholat ke masjid, tak gorengkan telo. Insyaallah. Ya, lambung tela, tela maning, tela maning. Dek, pokoknya nek gelem sholat, siki wis ora tela, tak kei batu ake. Wah, ini. Iya Pak, iya Pak. Oh, Masya Allah. Saya dapat batu ake ini belum tak embani ini. Masya Allah. Seneng dapat batu. Ha? Jadi gak apa-apa seperti itu. Ayo dek,
ini huruf ini kalau hafal tak kasih uang. Setiap satu huruf hafal 1000, setiap satu huruf hafal 1000, itu tidak termasuk nyogok, bahkan itu terpuji dalam rangka meningkatkan semangat anak. Monggo, silahkan yang bisa seperti itu lakukan, tidak mengapa. Cuma pesan saya, kalau memberi hadiah jangan terus-terusan. Ndak bocae bosen. Hadiah orang mandi maning. Mboten mandi niku napa? Tidak mempan. Jadi kalau ngasih hadiah itu kadang dikasih, kemudian kasih jarak, tidak, kemudian diberi lagi. Target. Ya, jangan setiap hari. Supaya tidak bosan. Demikian ingkang saged kula jawab. Mbok menawi wonten malih. Bapak-bapak silakan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema Fastabiqul Khairat. Yeah. Satu, mohon dijelaskan dengan hadis Ikmali Dunya Ilah. Yang kedua, dalam Fastabiqul Khairat, bagaimana kiat-kiat menghindarkan penyakit riya yang terselubung di tiap-tiap hati manusia, di dada manusia. Alladzi waswisu fi shuduri nas. Terima kasih. Yeah. Hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan kita, ikmalid dunya kaka annaka tamutu abada ka annaka taisu abadan wa amali akhiratika ka annaka tamutu wadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup terus, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan segera meninggal besok. Pertama, hadis menika bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia adalah, kalaupun betul, itu adalah perkataan Umar bin Khattab. Nggih, sanes ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, praktek hadis ini sulit. Karena akan bertentangan satu sama lain. Karena sing siji ngongkon ngoyo ning donya, sing sijine ngongkon ngoyo ning akhirat. Jadi mesti bertabrakan. Ulama mengatakan bahwasanya namanya dunia dan akhirat itu seperti kedudukan dua orang istri bagi seorang suami. Pun nate ngalami napa dereng, Pak? Dereng nggih. Kata para ulama begitu. Kalau istri yang pertama ridho, sing siji nesu, nesu. Nek sing siji nesu-nesu, sing sijine seneng. Dunia akhirat di hati seseorang itu seperti itu. Kalau orang condongnya kepada dunia, mesti akhiratnya keleleran. Neng-neng akhirat, dia condong kepada akhirat, mesti dunyane sing agak keterlupakan. Jadi makna dari hadis tadi sebetulnya untuk menghasung kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu, kalau kerja dunia yang bagus, kalau beribadah ya yang bagus. Itu pol-polnya ngeten iku, Pak. Jadi jangan separo-separo anggenipun bekerja, dunianya separo, akhiratnya ming separo, ning tenanan. Makanya Umar bin Khattab dalam kesempatan lain dia mengatakan, inilah uhibbu sabah lala. Aku tidak suka yang namanya sabah lala. Sabah lala itu la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah. Dunya nggih mboten ngamal, akhirat nggih tidak ngamal. Ming tengu, tengu. Itu paling tidak disukai oleh siapa? Umar bin Khattab. Jadi kalau sudah kerja dunia, selesaikan. Setelah selesai, kerjakan akhirat dengan baik. Karena waktu dunia, kita hidup di dunia itu masih butuh dunia, nama mboten?
Masih. Berarti kita harus tetap beramal di dunia kita, bekerja, cari makan untuk dunia kita. Kalau sudah selesai, wa amma apa? Wa ila rabbika farghab. Gimana ayatnya? Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka tekunilah ibadah akhirat. Demikian. Okay. Adapun pertanyaan engkang nomor kalih, masalah napa tadi? Apa Pak? Riyad, niat. Ya. Untuk menjaga niat kita, maka sebaiknya kita ini banyak-banyak merahasiakan ibadah. Ini melatih kita. Sholat malam jangan kelihatan, sholat duha jangan kelihatan, baca Quran jangan kelihatan, sedekah juga jangan kelihatan. Itu untuk melatih niat. Mohon maaf karena waktu yang sudah berlebih, saya tidak bisa memperpanjang jawaban. Ya, yang jelas itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini ada permohonan dari keluarga jamaah pengajian Jumat pagi bahwa keponakan beliau yang bernama Bapak Edi sakit sehingga tidak bisa atau berhalangan untuk mengikuti kegiatannya. Mudah-mudahan kita doakan kepada Pak Edi dan juga kaum muslimin semuanya untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi antas syafi la syifa illa syifa'uk isfi adi fa innaka antas syafi la syifa'an illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.